Ini selamat sore waktu Prancis. Semua malam ini guys. Ini mana bapak? Itu bapak. Waktu luar. Kita tuh mau jalan. Baru habis mandi. Ini rambut enggak di itu. Ini lihat tuh. Ini berkabut semuanya. Gara-gara asap ini hutan kebakaran guys. Jadi itu dekat, bukan dekat sih, agak 2 jam setengah sih dari tempat kita. Ada hutan kebakaran berapa hektar? 17.000 hektar kalau enggak salah hari ini. Dan belum bisa dipadamin. On va utiliser cela, c'est trop chaud. Non, c'est là. Ah ben au moins il y a des il y a la clim là. Jadi hari ini itu kita mau ke anak enggak ada. Ya memang karena anak lagi enggak ada, anak lagi sama mertua, jadi kita pakai mobil kantor ternyata. Upla. Panas. Ini bisa taruh begini enggak? Enggak bisa ya. Jadi ini rambut berkele belum enggak disetrika. Enggak dicat tuh, biar aja. Karena kita cuma mau ke tempat ke toko buat belanja apa sih? Buat enggak tahu sih. Ide suami hari ini tuh dia mau beli kado buat ulang tahun si bebe, karena ulang tahun bebe tinggal 3 minggu, ulang tahun kelima. Dan kemarin kita sudah padahal sudah setuju mau beli in sepeda, tapi enggak tahu mau lihat hati apa enggak ya guys. Oke, jadi kayak saya bilang tadi, ini kota ini lagi head wave. Head wave itu kanikul, kalau di bahasa Prancis itu kanikul. Jadi kita tuh lagi panas banget. Tapi untungnya di hari ini di tempat aku orange, kalau yang merah itu yang memang panas banget. Di tempat aku itu enggak terlalu ini. Jadi orang pada lagi semua di dalam rumah karena headway begini, mending apa dapat anjuran dari pemerintah, mending semua tinggal dalam rumah aja. Ini rambut sudah, karena di mobil saya kita nggak pasang AC, nggak dapat clean. Mau saya baca? No. Si suami aku bilang ada, tapi karena suami aku itu orangnya ekolo. Surtout de pas être idiot. Pourquoi? Parce qu'on va faire 3 km. Ah oui. Suami aku bilang nggak mau pasang, nggak perlu pasang klima karena cuma dekat. Oh, oke deh kalau kayak gitu. Oke, stay tune guys, welcome buat kalian semua yang baru. Ini orang melanggar aturan. Yang baru bergabung di channel YouTube Yari Madam Bar, selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Ini rambut saya memang baru habis mandi tadi. Jadi pas habis mandi begini saya tuh nggak bisa langsung catok, dan saya itu lagi menghindari buat catok biar rambutnya kembali bagus. Oke, stay tune. Lagi di jalan ini kita lagi ini yang kalian lihat yang di pohon agak di belakang itu nggak terlalu jelas karena apa sih namanya? Karena lagi berkabut karena head wave. Ini bapak, kuku. Dia cuma tahu bilang kuku kalau di sini. Ini juga mau keluar karena memang ini tokonya kalau biasa di sini. Oh itu tuh guys, itu jadi itu belakang. Saya tutup dulu ini pakai tas itu. Jadi ini namanya King Jouet Club ya. Hai, kelihatan bapak lagi berwisata. Aduh, ini mana nih bapak? Di belakang dia. Biarkan aja saya masuk kamar di sana. Panas, gengs. Ini mau masuk dulu.
Aku tahu mau apa ini. Aku ada ngetit. Hah? Kalian mau ngetit? Kita mau ngeopang gitu. Ini tulis-tulis. Gak tahu ini apa ini. Il faut pas acheter de n'importe quoi encore, après ça va pas jouer avec. Hein. Faut mieux d'acheter le truc qui a joué tout le temps. Hé là là là, derrière toi. C'est dit toi que bilan, ça m'a soumis. Non, 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 tout au fond. Jangan beli bahan, yang jangan beli lagi mainan. Yang dia gak mau main, Natal kemarin dia beli macam ini, suami aku beli macam-macam. Terus dia beliin gitar, gitarnya kegedean, anakku gak bisa main, gak tahu dia. Jadi terus anak aku udah lama request ini Miraculous guys. Ini Miraculous. Gak tahu, padahal dia belum pernah nonton, tapi dia udah request. Mama aku mau Miraculous lah. Lala. Pasalah, mesti selilah. Nanti beli lagi nggak mau dipakai. Jadi tuh kita itu mulai ngomong nggak boleh ini apa, nggak boleh beli yang terlalu banyak udah, karena mainan terlalu banyak yang nggak dipakai. Mainan dibagi dua, bagi di rumah mami, bagi di rumah kita. Terus biasa buat itu sah. Oke, aku putar kamera ya. Ini saja bagus. Kemarin yang ngomong, et l'autre fois elle m'a dit la maison de Miraculous et les poupées. Ini kayaknya bagus nih. La chambre, c'était ça. Ah. Bapaknya lagi lihat koleksi tanah. Anak aku koleksi kayu baby. Terusilah. Ah, sudah bersih. Ini voucher. Oh. Ini pupe. Ini pupe. Kebingungan, muter-muter. Ini Lego, mendingan beli Lego. Ini tuh kita bingung muter-muter dari tadi. Bingung antara mau beli velo, mau beli apa, mau beli sepeda atau mau beli mainan. Ini saya juga lagi lihat-lihat di tempat Lego. Ini bapak mau, ini mana ini? Dia katanya buat souvenir anak, jadi itu di sini begini guys. Buat souvenir anak, jadi mau ini Lego, nggak tahu ini, sudah dia ambil. Pela pensa après, mais je sais pas si toi qui voulais. Terus, jadi kita nggak beli Lego karena dia sudah ambil itu. Terus tadi mana dia bilang? Puzzle. Obe, arrête de dudu. Baby, son joli ini dia bilang joli ini. Itu mau ambil? Ini lagi? Jadi tiga? Ini tuh c'est bien ça. C'est joli, moi j'aime bien. Ok. Quoi? C'est quoi? Il n'y en a qu'un à l'intérieur. Ah, il n'y en a pas plus. Pareil, c'est ça aussi. L'autre côté, s'il y en a, il y en a plus cher. Dans ce côté. Ouais, mais c'est pas que c'est plus pareil. Pourquoi c'est plus pareil? Ini kita mau cari puzzle. Tapi ini tidak pakai umur-umur ini loh. Mana dia tidak ada umur. Anak aku suka puzzle. Tidak ada umur-umur ini. Oh, jelek loh itu. Sebab ini tuh anak aku suka sama puzzle. Ini kayaknya di sebelah ini deh. Ini tuh puzzle semua guys. Karena memang si bebe suka banget sama puzzle. Ini yang puzzle-puzzle gede.
Sampai 6,000. Wow. Ini 6,000. Jadi ini guys, sudah dapat mana-mana satu. Dapat ini buat foto di kelas. Atung deh. Satu. Ini buat dapat Miraculous karena dia request. Terus ini karena anak suka, jadi kita beli puzzle. Puzzle yang 100 guys. Okay? Masih mau lanjut lagi, habis ini kita mau makan. Mau makan karena malam udah gak bisa masak. Aku gak mau masak. Jadi habis dari ini kita mau ke restoran. Stay tune. Habis dari belanja buat anak, sekarang memenuhi keinginan mama. Karena saya sudah lama tidak makan KFC. Ini mau makan KFC dulu guys. Sudah lama tidak makan KFC, jadi mau makan dulu KFC masuk. Oke, udah pesan. Bapak pesan ini. Sama ini. Oke, anak enggak ada ya karena sama anak sama mertua. Oke guys. Panas. Kita mau makan dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan salam dari Prancis. Bye-bye.